Ini monster kotak suara. Dia lagi bosan, lagi nyari hiburan yang bisa bikin dia seneng. Nge-scroll Twitter, nge-scroll Twitter. Tapi ada yang aneh nih. Ini lagi. Nah ini nih viral nih. Ngobrol sama tikus. Wah, kayak tahu nih. Ngobrol dari chat emang gampang sih. Gampang marah-marahnya. Monsternya tambah besar. Di dunia nyata emang gak ada sih monster kotak suara yang serem. Tapi hate speech, money politik, dan hoax jelas-jelas ada di sekitar kita. Memasuki tahun politik 2024, semangat memilih semakin membara. Tapi ingat ya, jangan bikin dan sebar berita bohong. Jangan jelek-jelekin paslon lain. Jangan terima uang suap. Sukseskan pemilu 2024 dengan selalu jujur dan berintegritas.